the game, win at life, have no shame. There's no time for the pain, live the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life, I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport akan dihadirkan hari ini di IIMS 2023. Di ajang Indonesia International Motor Show, IIMS 2023, PT Toyota Astra Motor, TAM, meluncurkan Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport. Corolla Cross GR Sport baru merupakan model GR pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi kendaraan hibrid, dan model ini juga melengkapi jajaran GR lainnya, yaitu GR Yaris, GR Supra, GR86, All New Aqya GR Sport, Fortuner GR Sport, Rush GR Sport, Race GR Sport, Hilux GR Sport, dan Yaris GR Sport. Kita semua menginginkan kendaraan yang menawarkan keseruan lebih dengan tetap berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, kata Vice President PT Toyota Astra Motor, TAM, Henry Tanoto. Penampilan Corolla Cross Hybrid GR Sport bisa dikatakan lebih sangar dengan ornamen GR Sport. Dekorasi khas GR Sport juga terlihat pada velg 18 inci model GRS. Ini dilengkapi dengan head unit 9 inci dengan konektivitas smartphone nirkabel, dan kabin juga dilengkapi dengan pengisi daya nirkabel, pembersih udara, dan perekam video digital. Melanjutkan perlengkapan keselamatan, varian GR Sport juga hadir dengan fitur Toyota Safety Sense yang terdiri dari Lane Departure Alert, LDA, Adaptive Cruise Control, ACC, Lane Tracing Assist, Automatic High Beam, AHB, Pre-Collision System, PCS, dapur pacunya menggunakan mesin 1798 cm3 4 silinder inline berkode 2 ZRFXE dengan output tenaga 98 dk 5200 revolusi per menit dan torsi maksimum 142 Nm 3600 revolusi per menit. Dengan motor listriknya mampu torehkan tenaga 72 dk dan torsi 162 Nm, Corolla Cross Hybrid GR Sport dijual dengan harga Rp602,1 juta. Harganya terpaut Rp61,2 juta rupiah dibandingkan versi Corolla Cross Hybrid biasa.